Seolah tanpa harus bekerja keras, semua orang berusaha menampilkan sisi baik mereka. Kadang kita semua berbohong, kita semua berpura-pura lebih hebat dari diri kita sebenarnya. Cerita hidup, prestasi, hal hebat yang kita lakukan, doa-doa pribadi, dan beragam keluh kesah kehidupan. Apa bahkan orang-orang yang melihatnya akan benar-benar peduli, atau kita hanya ingin apresiasi atas diri sendiri? Jadi apapun sosial media, menjadi orang hebat tapi memiliki realitas yang malang, menjadi pembenci tanpa alasan. Atau menjadi orang bijak walau kata bijak tersebut teramat jauh dari pribadi kita. Kita bisa saja terlihat baik, bahagia, dan memiliki kehidupan yang sempurna. Kita, orang-orang sosial media, sekumpulan makhluk yang bahagia di atas deritanya sendiri. Jangan mencintaiku, sungguh. Mencintaiku bukanlah hal yang menyenangkan. Kamu akan sering aku abaikan karena pekerjaan. Kamu akan sering tak mendapatkan kabar karena ambisiku yang besar. Kalau manusia ini, katanya haus akan cinta. Aku menawarkan ruang di hati untuk kamu tempati, seolah kamu takut. Aku ini manusia rumit, gampang marah, gampang cemburu, mudah rindu, terkadang sulit mengerti apa maunya diri sendiri. Juga belum selesai dengan masa lalu.